Kira-kira dengan Baik. pemberhentian tetap ini terhadap Dr. Terawan, konsekuensi apa nih yang harus dan yang akan diterima oleh Dr. Terawan selanjutnya? Tentu yang pasti status keanggotaan ya. Jadi status Ya. keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia setelah nanti ditetapkan akan menjadi mantan anggota. Jadi hak-haknya terkait sesuai yang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tentu tidak akan bisa dapat terpenuhi. Khusus di internal sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga terkait hak dan kewajiban anggota. Dalam hal ini mungkin juga praktik kedokterannya juga tidak akan ada lagi begitu. Praktek kedokteran itu ranahnya pemerintah pertama. Jadi memang surat izin praktek itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah, apakah nanti sesuai rekomendasi yang kita akan berikan, apakah pemerintah akan mencabut, ya harapan kita sinergis, ataukah tetap memberlakukan, tentu surat izin praktek ini menjadi ranahnya pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.